Dan wilayah lainnya di tanah air, kelangkaan daging ayam justru tak terjadi di Lamongan. Kelebihan populasi wilayah ini malah bisa memasok daging ayam untuk daerah lain di Jawa Timur. Bila beberapa daerah alami kelangkaan daging ayam, peternak ayam di Desa Tikung Lamongan justru bisa bernafas lega. Karena populasi ayam ternak yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan warga. Sejak lama, wilayah ini populer sebagai sentra penghasil daging ayam. Pasalnya, mayoritas penduduk Desa Tikung berprofesi sebagai peternak ayam. Prianto salah satunya. Dari peternakannya terdapat setidaknya 30 ribu ekor ayam. Di sini ada 12 kandang. Per kandang 2.500 ekor. Kalau masalah harga, itu tergantung dari PT lain. Kalau kandang PT lain itu banyak yang kecil-kecil, nah, terus di sini besar sendiri 2 kg, ya, di sini harganya bisa melambung tinggi. Pihak Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan bahkan nyatakan bahwa populasi ayam di wilayah Kabupaten Lamongan alami overpopulasi. Pada tahun 2014 lalu jumlah populasi ayam di Kabupaten Lamongan hingga lebih dari 44 juta ekor. Sementara sejak Januari hingga Juli 2015, populasi ayam di Kabupaten Lamongan mencapai lebih dari 21 juta ekor. Kami bisa mengirim ke luar Kabupaten Lamongan, minimal ke wilayah Jawa Timur di Surabaya. Ini kita setiap saat mengirim untuk kebutuhan ayam potong. Dampak positif karena Kabupaten Lamongan mampu penuhi pasokan jumlah ayam untuk kota-kota lain di Jawa Timur, terutama Surabaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Beralih ke